بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالا أما بعد أنا أنا الحمد لله كتاب الشكور Bisa berjumpa kembali dengan kajian Ramadan atau kultum Ramadan yang akan Pak C sampaikan pada kesempatan ini tentang keutamaan Ramadan, khususnya adalah diturunkannya Al-Quran. Kita tahu, selain diwajibkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kabar di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan nasi, wa bayinati minal huda wal furqan. Anak-anakku sekalian, kita mengambil tema bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran ini diturunkan? Di situ sudah sangat jelas dinyatakan oleh Allah, jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita yang merasa diri kita adalah manusia, dan di dalamnya juga ada penjelasan tentang bagaimana kita menggunakan Al-Quran. Anak-anakku sekalian. Banyak di antara kita yang meremehkan pentingnya belajar Al-Quran. Misalnya, ketika saya tanya kepada sebagian anak, "Mengapa tidak bisa baca Quran?" jawabannya ringan, "Saya pernah, Pak, dulu ngaji." Lalu, kenapa sekarang tidak dilanjutkan? Maka, anak-anakku sekalian, ayo! dalam kesempatan Ramadan kali ini yang kita sudah mahir baca Quran diteruskan. Terus tadarus sampai betul-betul kita memahami isi Al-Quran, menghayatinya hingga bisa mengamalkan. Bagi anak-anakku yang belum mampu melafatkan lafat-lafat atau ayat-ayat Al-Quran, teruslah belajar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin Barang siapa yang belajar Al-Quran, sementara dia dalam terbata-bata, mereka akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala belajar Al-Quran; yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Luar biasa, masih banyak hal yang memotivasi kita untuk terus belajar Al-Quran. Namun, dalam kesempatan kali ini, saya hanya ingin memberikan peringatan kepada diri saya pribadi dan seluruh anak-anakku: bahayanya ketika kita mengabaikan atau tidak mempedulikan terhadap pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, misalnya di dalam Surat Toha, ayat yang ke-123. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzu billahi minasy rajim. Famanittaba'a huda fala yadhillu wa la yasqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi artinya ayat ini tegas sekali siapa yang mengikuti ajaran Al-Qur'an siapa yang mempelajarinya, menghayatinya, kemudian mengamalkannya, maka dia tidak akan pernah tersesat. Namun sebaliknya di dalam ayat Toha, surat Toha juga, di ayat yang ke-100, A'udzubillahiminasyaitonojim, Man anhu fa yamilu yaumal kiamati wizro. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau memahami isi Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar pada hari ia. Anak-anakku sekalian, jadi sekali lagi, jangan meremehkan Al-Quran, jangan meremehkan pemberian Allah. Kalau kita memang benar-benar orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, maka kita pun harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagi kita, umat Rasulullah SAW wajib beriman kepada kitab selain Al-Quran, tetapi hanya wajib melaksanakan isi Al-Quran. Kita percaya bahwa... Taurat, Zabur, Injil itu pernah diturunkan Allah, tapi semuanya sudah dirangkum dalam satu kitab, yakni Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad hanya wajib menjalankan isi Al-Quran. Anak-anakku sekalian, di dalam surat Toha pula ayat yang ke-124, syaiton Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sesungguhnya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kita di dunia ini diberikan kenikmatan bisa melihat, tapi kenapa kelak di akhirat justru kita menjadi buta? Oleh karenanya, jangan butakan mata hati kita, jangan butakan perasaan dan jiwa kita, apalagi buta mata tanpa belajar Al-Quran. Semoga Allah meridai kita, menjaga kita. Terus belajar Al-Quran sampai akhir hayat kita, dimulai dari mengenal lafat, mengenal huruf, mengenal lafat, mengenal tajwid, membaca dengan tahsin, menghafalkan, menghayati, mengamalkan. Sungguh indah hidup ini jika semua perilaku kita, ucapan kita, kita nikmati, kita rasakan dan kita wujudkan berdasarkan Al-Quran. Jadi tidak ada lagi selepas puasa ini anak-anakku khususnya di SMP Negeri 29 ada ucapan-ucapan jorok, misu, mencaci maki orang, menghina orang. Tapi semua lantunan ayat Al-Quran, semua yang kita munculkan dari lisan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah adalah bacaan Al-Quran semua adalah renungan, wujud, implikasi dari Al-Quran. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Bilahi taufiq wal hidayah. Asru minallah mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.